balik lagi di Update Ide. Di video kali ini kita bakal ajak kalian jalan-jalan. Buat kalian yang lagi di Bali atau mau ke Bali, kalian bisa cobain nih nginep di Natia Resort Ubud. Parasi ini tuh tempatnya bagus banget, selain udara yang sejuk. Kemarin juga kita beruntung loh karena dapat diskon. Jadi buat kalian yang mau kesini, kalian juga nanti cek dulu diskonnya ya. Siapa tahu kalian dapat diskon kayak kita. Buat alamat tempatnya, kalian bisa cek di sini ya. Dan lihat nih, sebelum ke kamar, kalian bakal dimanjain sama pemandangan kayak gini, bagus kan? Cocok buat kalian yang suka foto-foto dan kumpul keluarga, karena kamarnya juga gede loh, nanti aku tunjukin ya. Ini pintu kamarnya, begitu kalian masuk, kalian bakal lihat kamar mandi yang luas. Dan ini tuh bagus banget, dan ternyata kamar mandinya ada dua, ada yang di dalam dan di luar. Untuk kamar mandi luarnya, nanti aku tunjukin ya. Fasilitas kamarnya juga lengkap, kalian bakal nemuin serikaan beserta papannya, matras yoga dan pengering rambut, jadi kalian gak perlu khawatir kalau baju kalian kusut. Nah ini yang aku bilang tadi, ini kamar mandi luarnya, jadi emang tempatnya sebelahan, lucu banget kan? Perlengkapan mandinya juga gak kalah lengkap kok sama kamar mandi yang di dalam. Tetap ada sampo, kondisioner, dan sabun. Jadi kalian gak perlu bolak-balik buat ambil perlengkapan mandi. Setelah kamar mandi, kita lanjut ya. Lanjut ke kamar tidur. Kamarnya tuh cantik banget, lihat deh isinya. Selain itu kamarnya juga luas kan, jadi cocok banget buat kalian yang lagi liburan sama keluarga nginepnya di sini. Bagus kan, apalagi kalian bisa lihat pemandangan begitu kalian buka jendela. Eits, tapi gak cuma itu, kalian juga nanti difasilitasi private pool, jadi kalian bisa berenang di kamar kalian sendiri. Kalau kalian pilih kamar kayak kita, kalian dapat kamar dengan dua lantai ya. Jadi kalau kalian mau berenang, kalian tinggal turun tangga. Sebenarnya Natia Resort ini ada beberapa jenis kamar. Ada kamar dengan dua lantai, ada juga yang satu lantai. Cuma untuk kamar yang satu lantai biasanya harganya lebih mahal. Begitu kalian turun ke bawah, kalian bisa nemuin kulkas. Mereka jual beberapa minuman juga. Jadi kalian bisa beli di sini kalau kalian malas keluar. Untuk di lantai 2 juga gak kalah bagus kok. Ini tuh cocok banget buat kalian yang mau staycation juga nih sama teman-teman atau sama keluarga kalian. Beruntungnya kemarin kita itu dapat diskonnya gede banget, karena satu hari gak nyampe 300.000. Nih buktinya, aku nginep 2 hari cuma 577.000. Murah banget kan? Semoga kalian juga beruntung bisa dapat diskon kayak kita. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.